Ya, terima kasih masih bersama kami. Presiden Joko Widodo hari ini hadir dalam apel kebangsaan yang digelar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai warga kehormatan keluarga besar FKPPI. Apel Kebangsaan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia pagi tadi berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Didapuk menjadi Inspektur Upacara, Presiden Joko Widodo mendapat sambutan hangat dari keluarga besar FKPPI. Apel Kebangsaan dihadiri sejumlah tokoh politik, Dewan Penasehat, dan pengurus FKPPI. Tak ketinggalan, ratusan anggota keluarga besar FKPPI dari berbagai daerah ikut serta. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo berpesan agar kader FKPPI turut membangun negeri dengan menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Saya minta kepada keluarga besar FKPPI agar mendukung upaya pemerintah memberantas kemiskinan, membantu kelompok miskin meningkatkan kesejahteraan, untuk memperkecil ketimpangan, untuk merajut interaksi dan kerjasama antar anak bangsa dari seluruh Nusantara. Dalam apel kebangsaan, Presiden Joko Widodo sempat mengendarai kendaraan patroli dan memeriksa kesiapan Korps FKPPI. Sebagai kehormatan, keluarga besar FKPPI menobatkan Presiden Joko Widodo sebagai warga kehormatan keluarga besar FKPPI. River Rizaldi, Bayu, MNC Media, Jakarta.